Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengkongsian asmaul nabi kita, dan hari ini kita kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Zu'izzin yang ke-80 iaitu Zu'izzin yang mempunyai kemuliaan, ya. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kemuliaan pada siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walillahil izzatu jami'a, bagi Allah lah kemuliaan seluruhnya. Jadi mulia Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh bagaimanapun, kita nak tengok macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada seseorang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada seseorang, eh? Supaya apa? Supaya kita dapat berusaha ke arah itu. Sebab Islam ni agama yang mulia, dia nak umatnya mulia di dunia dan juga di akhirat. Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengurniakan kemuliaan kepada seorang itu? Okey. Yang pertama macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengurniakan kemuliaan kepada seorang itu, iaitu dengan iman. Okey, dengan iman, ya. Okey. Iman adalah kepercayaan. Tapi apa beza iman umat Muhammad dengan iman umat-umat terdahulu? Sampai Allah sebut umat Muhammad ni dia beriman, tapi dia khairul ummah, sebaik-baik umat. Kan? Iman umat terdahulu kepercayaan. Kepercayaan, eh. Maknanya belief system, eh. Iman umat Muhammad bukan saja belief system semata-mata, dia diterjemahkan dalam tindakan. Dan sebab itu dalam hadis Nabi sebut al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman ni 79 bahagian. Adnaha a'laha, setinggi-tingginya kamu ucap la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, kamu buang duri daripada jalan. Ha, maksudnya apa? Iman umat Muhammad ni dia diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Ha, setinggi-tingginya kamu ucap la ilaha illallah, serendah-rendahnya buang buang duri daripada jalan. Imatatul adza anit tariq, buang duri daripada jalan. Okey, jadi maknanya ada terjemahan iman. Antara terjemahan iman apa? Amar makruf nahi mungkar. Kan, menyuruh benda baik dan mencegah benda mungkar. Itu terjemahan iman. Ha, jadi maknanya iman umat Muhammad ni yang bawa kemuliaan adalah apabila ada terjemahan. Dia bukan sekadar belief system semata-mata. Ha, dia bukan hanya kepercayaan semata-mata. Kan, dia bukan semata-mata hanya sistem kepercayaan. Tapi daripada sistem kepercayaan itu, dia terbentuk dengan satu terjemahan amalan. Satu terjemahan nampak. Oh, ini ciri orang beriman, nampak, eh. Amar ma'ruf, nahi mungkar, kan. Maknanya suka tolong orang, itu dah hadis disebut, sampai membuang duri di jalan. Itu macam mana Allah beri kemuliaan seseorang. Jadi, hari ini yang boleh kita bicara mengenai keimanan, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan sekadar belief system, bukan. Dia macam mana daripada belief system tu dia diterjemahkan dengan benda-benda yang baik lah, ataupun benda-benda yang kita nampak lah. Okey. Itu yang pertama. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kemuliaan kepada seorang? Pertama ialah iman. Yang keduanya dengan cara apa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada seorang? Yang keduanya dengan jalan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni banyak ilmu, tapi ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu budaya menuntut ilmu dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Daripada buayan sampai ke liang lahat. Itu ilmu dalam Islam, eh. Maknanya daripada buayan sampai ke liang lahat, dia tidak ada terhenti. Jadi syabas dan tahniah ibu-ibu, kakak duduk dalam majlis ilmu, kan, mudah-mudahan direzekikan sampai akhir hayat, eh. Amin ya rabbal alamin. Sebab banyak benda kita tahu, banyak lagi benda kita tak tahu. Lagi banyak benda kita tak tahu, eh. Jadi maknanya ilmu, dan ilmu tu ilmu yang bermanfaat. Maknanya dapat kita gunakan ilmu tu kepada kehidupan sehari-hari. Ni Allah sebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat
orang yang beriman di kalangan kamu dan orang ada ilmu diberi beberapa darjat. Maksudnya Allah muliakan dengan keilmuan. Sebab itu umat Islam dia perlu menuntut ilmu. Ilmu ni dia ada empat hukum menuntut dia. Okay. Yang pertama hukumnya dipanggil fardu ain. Fardu ain ni wajib belajar. Ilmu ni dia ada empat hukum menuntut ilmu. Pertama fardu ain. Fardu ain ni wajib belajar. Apa fardu ain? Benda-benda yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu makna fardu ain. Memahamkan. Asas pun tak apa. Jadi ini wajib belajar. Orang pandai ke, orang bodoh ke, orang raja ke, rakyat ke, dia kena faham rukun iman, dia kena faham rukun Islam. And itu dipanggil fardu ain. Itu hukumnya wajib belajar. Wajib belajar. Okey. Hukum menuntut ilmu kedua dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni orang tua-tua kita terjemahkan seorang dah buat yang lain tak payah. Nah, tu orang tua-tua kita sebut. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Bidang-bidang ilmu yang selain fardu ain. Selain fardu ain. Bidang-bidang ilmu selain fardu ain. Okey, bidang apa? Perubatan, ekonomi, undang-undang, kesenian, pendidikan, kan? Bila-bila ilmu, yang lainlah fardu kifayah. Jadi, katakan kita di Shah Alam, kena usaha wujudkan bidang-bidang yang keperluan kita ni. Contoh katakan dekat Shah Alam, kalau tak ada doktor Islam, maka wajib orang Shah Alam wujudkan satu orang doktor Islam. Itu fardu kifayah. Kalau tak berdosa. Fardu Shah Alam. Kalau dekat Shah Alam ni kena ada orang yang faham apa yang fardu kifayah lain. Antaranya ilmu undang-undang, ilmu pendidikan. Kan? Kalau tak ada, maka berdosa orang Islam. Orang Islam tu kena wujudkan bidang tu biar ada wakil. Itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni banyak. Okay? Kena wujudkan wakil untuk itu. Okey, hukum menuntut ilmu yang ketiga. Hukum menuntut ilmu yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Aini. Fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni macam mana? Fardu kifayah aini ni macam mana? Bidang fardu kifayah, bidang perubatan. Tetapi seseorang telah menceburinya. Jadi orang itu dipanggil fardu kifayah aini, dia tak boleh belajar main-main. Bagi dia kena wajib belajar betul-betul. Ya, maksudnya aini, ain ya, nun ya, aini. Aini. Bukan macam kata, dia daripada fardu ain. Mana fardu kifayah aini, dia fardu kifayah. Tapi aini. Ya. Maknanya orang yang telah menceburi bidang itu dia kena belajar betul-betul. Tak semestinya pakar. Tapi kata gini, kata bidang perubatan. Perubatan kan bagi saya bidang perubatan tu adalah fardu kifayah. Mungkin bagi kita ni fardu kifayah. Tapi ada satu orang dia dah masuk bidang perubatan contoh kan. Dia kena wajib belajar betul, dia tak boleh main-main. Bagi dia tu fardu kifayah aini dia panggil. Bagi orang lain fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini. Sebab dia adalah wakil orang Islam. Batu pesan kat anak kita kat kolej, kat universiti, apa juga bidang dia cakap, oh jangan belajar main-main sebab daripada sudut hukum awak adalah fardu kifayah aini, ada wakil orang Islam. So jangan copy paste assignment jangan meniru waktu peksa jangan tak boleh tau, belajar betul. So bagi kita fardu kifayah, tapi bagi dia fardu kifayah aini, dia kena belajar betul, dia tak boleh main-main dia kena belajar betul-betul fardu kifayah aini dia panggil. Dan bila kakak, kehebatan ulama terdahulu, kehebatan ulama terdahulu, satu orang paling kurang ada 7 bidang fardu kifayah aini. Ulama dulu satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Okey. Satu orang Saya kata hebat sungguh lah orang dulu Saya cuba-cuba nak buat bidang agama, masuk bidang diving,
Tak cukup 7 saya nak terangkang saya, penat saya. Cakap bodoh. Macam mana 4 ulama dulu kan. Tak cukup 7, penat saya. Aku nak cuba jadi, bagi contoh, bukan saya bercakap kan. Nak bagi contoh, okay, aku cuba nak menguasai 7 bidang. Oh, penat tu. Okay, tak cukup 7 lagi. InsyaAllah. Kita bagi 7. Maknanya, jadi orang, orang boleh tengoklah, oh bukan saya cakap, betul ada tuan-tuan kan. Jadi ulama dulu 7 bidang fardu kifayah ini paling kurang. Kita kenal Imam Syafi'i itu sebagai orang ahli fiqh kan, tapi dia juga ada ahli perubatan. Dia juga ahli falak bintang eh. Kita kenal Ibnu Sina sebagai pakar perubatan, bedah orang sana, tapi dia juga adalah pakar Al-Quran. Kan? Al-Khawarizmi kita kenal sebagai pakar matematik, tapi dia juga adalah pakar hadis. Kan? Jadi dia 7 bidang fardu kifayah paling kurang eh. Sebab itu hari ini kadang-kadang setengah-setengah orang kan baru satu bidang itu pun BA lah ya, ambil ya. So jangan sombong dengan ilmu kan. Jadi dah kepak-kepak jalan. Kan? Okay. Dah kata orang sana sesat, orang sana bid'ah, orang sana tak betul. Baru belajar 4 tahun. Tentang buat ada BA, bukan alim lagi kan. Kena tawaduk lah dengan ilmu. Sebab banyak belajar, banyak benda yang kita tak tahu. Okey, dan hukum menuntut ilmu yang keempat harus. Harus eh. Yang harus ni yang mana? Harus ni ilmu-ilmu yang bahaya. Ilmu-ilmu yang membahayakan. Contoh, ilmu sihir. Ilmu sihir belajar harus mengamal haram. Kenapa nak belajar? Sebab nak tahu macam mana cara nak menangkis ilmu tu. Ilmu mencuri. Mencuri ni ada ilmu dia tau. Orang copet kan? Orang kat Afrika tu, dia ada kelas belajar nak copet, apa tu, nak seluk saku tu sampai orang tak perasan. Belajar harus mengamalkan haram. Tapi kadang-kadang dah belajar, takut nak test. Nak cubalah sekejap. Eh. Haram eh. Belajar harus mengamalkan haram. Okey, jadi Allah kurniakan kemuliaan yang kedua dengan ilmu. Ilmu, masya-Allah. Ilmu ni banyak eh. So kita jangan ingat satu bidang kita dah hebat, tak eh. Orang dulu masya-Allah hebat-hebat, orang terdahulu daripada kita. Sebab tu dunia ilmu keislaman ni memang tinggi. Betul eh. Okey, yang ketiga, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kemuliaan? Yang ketiga dengan banyaknya amalan. Amal, eh. Amal ni, dia bukan saja kita, kalau kita fikir amal mesti kat tika sembahyang. Tak, eh? Tak semesti tau. Okay? Amalan ni, apa-apa benda yang baik lah. Eh? Benda-benda yang baik. Apa-apa benda yang baik. Sama ada dipanggil amalan tu khusus ataupun amalan umum. Okay? Ibadah tu atau amalan tu amalan khusus ataupun umum. Yang khusus apa? Yang khusus yang bentuk individu tu. Puasa, solat, zakat, haji. Itu dipanggil amalan khusus. Yang rukun Islam tu eh. Amalan khusus. Amalan umum apa-apa juga amalan. Amalan umum. Contoh macam kita bersihkan surau kan. Angkat sampah. Dan kita maknanya tolong orang. Itu amalan. Jadi makin banyak amalan yang baik, makin Allah kurniakan kemuliaan kepada kita. Dalam Quran Allah sebut bahawa wal amalu soleh yarfa. Amal soleh ni Allah angkat darjat kita. Jadi mana amal soleh kita buat banyak benda-benda baik, Allah akan angkat darjat kita ni. Amalan-amalan baik yang khusus atau yang umum. Banyakkanlah. Kadang-kadang terlalu future. Ui, depan ni apa, fikir ke depan macam. Bagus tau, memang bagus. Tapi dia tak realistik, dia tak jadi present. Dia tak jadi present eh. Okay. Ada orang terlalu past. Yang lepas pengalaman dia. Dia tak present. Dalam hadis kalau kita tengok banyak Nabi sedarkan kita bahawa ni kita kena buat benda present ni sekarang ni. Okey. Contoh kan. Kita cakap, "Uish, lepas ni kan. Lepas ni nak pergi Kelang lah, nak pergi contoh kan, nak pergi beli barang kat Kelang lah eh, apa semua. Nak beli lepas tu malam ni, mana itu future kan?" Tapi kadang-kadang dia fikir future, dia tak sedar meja dia tak kemas. Bersepah. Kan? Ada orang yang kadang-kadang dia rasa tak ada kerja lah. Macam boring lah. Tak ada. Padahal store dia banyak. Bersepah store.
kan? Kipas lama dalam tu, blender pecah dalam tu, ni vacuum dah lama dah rosak pun dalam tu. Tikalah. Dia tak present tau. Dia rasa dia tak ada kerja, tapi macam banyak benda dia kena buat. Banyak benda amalan. Okey. Ada orang. Ih, peninglah saya tak tahu nak buat apalah. Okey. So jadi kita ni yang hidup kita ni kena reality macam ni lah. Benda-benda. Benda tu bagus, benda ni bagus. Orang yang terlalu past oriented, bagus dia apa? Dia inovatif. Sebab nak jadi inovatif ni maknanya dia upgrade benda yang ada, dia kena ada past. Kalau tak ada past, tak boleh nak tak jadi, orang tak jadi inovatif kalau tak past. Tapi tengah orang dia menghayalkan yang lalu. Ya, kerana tapi terlalu grounded kat sini tak boleh. Dia grounded kat past. Yang sekarang tak moving. Tak move on. Eh? Kadang-kadang orang tergrounded kat future pula. Depan fikir macam mana, risaukan benda depan. Macam mana ni, Allah kan. Risaukan depan. Itu kan saya pernah cerita. Ada tu orang kakak jumpa saya kan. Ustaz, kakak ni ustaz sakit pinggang kan. Saya pernah cerita kan. Tapi kakak jumpa doktor, doktor kata sihat. Kak rungsing lah ustaz. Kak bagus lah kak. Sakit pinggang, jumpa doktor, doktor kata sihat. Bagus lah, tak adalah ustaz. Jangan-jangan sakit pinggang ni sakit buah pinggang tak ustaz. Aduh. Okay. Ustaz. Aduh ustaz. Kalau nanti sakit buah pinggang macam mana ustaz? Nanti pembiayaan ni mesti tinggi ustaz. Oh, mesti suami saya tak sayang saya lah ustaz. Apa dia ustaz? Saya kata kak, dah kena sakit buah pinggang ke belum? Belum ustaz, tapi agak-agak dia macam tu kak. Okay. Dia merungsingkan masa future tu sampai grounded kat sana. Sampai tak buat apa-apa, murung macam mana murung. Grounded kat situ lah. Okay. So, ni jadi sekarang ni. Jadi present ni. So, amalan ni, benda-benda amal pun yang sekarang ni. So, balik kalau kita apa nak buat ni. Cuba selak bawah katil. Kadang, so, alhamdulillah. Ada orang ni hadiah kahwin 20 tahun lepas tau. Ada lagi dalam tu. Pinggang mangkuk. Kan? Orang bawa pinggan waktu kahwin kan apa Al-Qorok lah dulu. Dulu punya nama. Al-Qorok kan. Sebelum Al-Qopal lagi. Al-Qorok. Kotak dia dah faded dah kotak dia tu. Tapi tak buat. Okay. So amalan ni benda present sekarang. Apa nak buat sekarang ni? Banyak orang pening, the grounded kat past atau grounded kat future. Ni sekarang apa nak buat? Banyak benda sekarang ni lah. Kan? Paling kurang daripada duduk merenung, tidur je, kalau kita membelik muka kita pun makin bagus kan. Ui, rawat ni lama. Memilih muka pun dah makin bagus dah. Okey, yang ketiganya Allah kurniakan kemuliaan dengan amalan. Okey, yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kemuliaan dengan akhlak. Akhlak ni dia ada dua bentuk. Satu yang nampak, satu yang tak nampak. Yang nampak ni kita panggil sifat. Yang tak nampak ni sifat yang dalaman. Yang tak nampak sifat sabar, tawakal, itu sifat . Yang nampak ni yang sikap, yang nampak ni sikapnya. Kan? Kita bersenyum, kan? Senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Senyum itu yang nampak. Okey. Yang tak nampak sifat dalaman. Dan apabila disebut akhlak dalam Islam, dua-dua ni kena ada. Tak boleh salah satu je, tak boleh cakap saya ni kan ya. Hati saya baik tau, walaupun mulut saya ni longkang, hati je baik. Tak boleh. Saya ni mulut je jahat tapi hati baik tau. Tak. Akhlak dalam Islam dua-dua kena baik. Okey, dalaman sifat baik, sikap yang nampak pun kena baik.
Tak boleh nak kata saya ni mulut dia jahat tapi hati baik. Tak boleh, dua-dua kena baik. Ada orang kadang-kadang lembut, perkataannya manis tapi hati pula penuh sangka-sangka. Perkataannya baik, lembut je. Assalamualaikum Ustaz. Lembut je kan. Tapi dalam hati penuh fikir bagi pihak orang. Ada orang suka fikir bagi pihak orang tau. Datang kelas, kenapa dia masam? Mesti tak suka aku. Tiba-tiba je orang orang tak ada kena dengan dia pun. Dia fikir bagi pihak orang. Kenapa ni? Mesti tak suka aku datang sini. Tak naklah datang kelas, orang tak suka. Tiba-tiba je. Tak ada kena mengena pun. Dia sendiri-sendiri. Dia fikir bagi pihak orang. Fikir bagi pihak orang. Nyanya orang ni senyum-senyum nak mengurat lah tu. Tak ada kena mengena pun. Tak ada kena mengena pun. Tapi ada orang, dia fikir bagi pihak orang. Tu. Jadi, tak boleh juga. Mulutnya okey tapi hati tu penuh sangka-sangka. Susah juga. Jadi akhlak ni dua. Sama ada satu sifat, satu sikap. Sifat ni yang tak nampak. Sikap ni yang nampak yang nampak yang zahir nampak. Okey, dan yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengurniakan kemudian pada seorang dengan jalan kita minta. Kita minta dengan doa. Kita minta pada Allah. Dan benda ni Allah letak tau. Allah suruh kita doa. Dalam sembahyang Allah letak doa ni. Kat mana tempat dia? Dekat duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu ada lapan benda kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Angkatkan darjat aku ya Allah. Warfa'ni tu. Jadi kita kena minta. Jadi benda-benda kemuliaan, benda-benda kebaikan ni kena minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pemberi. Allah boleh beri tanpa kita minta pun. Tapi Allah nak bagi kita pahala untuk kita minta. So doalah. Banyakkan doa, banyakkan doa, banyakkan doa. Banyakkan berdoa untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan-kebaikan. Itu yang sampai Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi masalah dia dan dikurniakan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi mintalah berdoa. Hati itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi, paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah doa minta takdir yang baik. Doa tu kita semua dah hafal. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minta takdir yang baik. So banyakkan baca doa tu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta doa, minta doa menjadi Allah kurniakan takdir yang baik. Okey, jadi saya rasa setakat saya dulu. Boleh kita kongsikan bersama.